ini tadi pagi sudah saya hidupin, agak lumayan dingin, kalau enggak panas sekali. Apalagi sekarang. Jadi tadi pagi saya mampir ke sini, hidupin dulu, ya hidupin dulu terus saya tinggal. Nah, sama buat hujan dikit tadi. Buat hujan dikit untuk ngadamin. Ke kemudian tetap akan kita berusaha. Kenapa belum kita naikkan? Karena masih ada rencana di bawah kita sewakan untuk kafe. Kalau kita naikkan, kan nggak tahu kebutuhan dia berapa gitu kan, itu masih tarik ulur, sehingga belum kita lakukan. Ya itu tidak lakukan. Saya tidak perlu perkenalkan satu persatu, ya kan? Tapi yang jelas kami datang kemari menghadap pimpinan dan jajaran Parisade Provinsi Banten sebagai pemegang otoritas utama. Oh ya, kamu kalah juga nih. Kayaknya bagus dengan kami ini, kita putar lagi. Sekali lagi, sebagai pemegang otoritas utama di dalam melaksanakan dan merayakan Hari Raya Nyepi tahun 1945 atau tahun 2023. Nah, kebetulan kami dari PHD Tangsel dan Panjar memperoleh kehormatan yang diberikan oleh Parisade Provinsi Banten. Saya hadir di situ, beliau yang memimpin, termasuk Pak Krisne yang mengarahkan. Tadinya harap-harap cemas, diterima apa tidak. Karena itu sebuah penghormatan, tugas mulia yang diberikan kepada Banjar Tangsel, Parisade Tangsel, tidak boleh ditolak. Apalagi yang memberi tugas ini adalah pimpinan kami di Provinsi Banjar. Ini Bapak Ketua Parisade Provinsi yang itu yang hormati, kemudian dan jajarannya di Pak Sekjen, Pak Madi dan Pak Madi bagian ini, kemudian Bapak Ketua Parisade Pro Kota Agi, kemudian kami di sini didampingi, nggak berani sendiri soalnya. Ada ibu-ibu yang mengawal ya, kemudian dikawal oleh Bapak Ketua Banjar juga, Diki, kemudian Pak Sekjen Banjar, sekaligus merangkap juga, ini sekali dua-duanya, sekretaris panitia juga, biasa. Kemudian dikawal juga oleh Diki bagian keuangan yang sensitif, kemudian rentan Diki satu lagi yang tidak bisa dikecilkan perannya, informal leader. Ibu Ria Isyanti. Sekaligus berangkat jubir. Sudah ketua panitia Nyepi udah keren, tapi adalah kewajiban dari masing-masing Banjar. Nah, Diki dari punya wajib, punya sukarela, kita terkumpul sekitar 245 juta. Jadi jauh melebihi dari dana wajibnya. Niki Astungkara luar biasa di seksi penggalian dana ini bisa mengeluarkan atau menggali potensi umat yang sebesar ini. Kemudian ini juga luar biasa merupakan pencerminan daripada keterlibatan dan keikutsertaan dan tanggung jawab dari umat kita. Ini sesari melasti. Jadi setiap mereka hadirkan, mereka memberikan sesari. Ini dua tempat untuk melasti dan taruh agung ke sana. Ini jumlahnya sekitar 29.554.500 totalnya. Ya, mungkin ini cukup lumayan nih, lumayan. Nah, seperti yang dibicarakan oleh yang beberapa ketua juga kepada banyak penyiar lain di kita komunikasikan ya, kepada Pinadite dan Serati dan IPHB ya, itu ada pembagian, ada 50% untuk sesari, 25% untuk saka 1945 niki nggih sembare. Tentu matur semua kepada umat kami menyampaikan juga dari pada panitia sebagai parisade kita menyampaikan semua dan apresiasi.
donasi kepada para donatur ini yang mempunyai, ya. Karena memang zaman Kaliyuga niki ya, sesuai sastra dalam slokan Tarul juga disebutkan kaitan dengan di dalam zaman Kaliyuga ini adalah yang terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan dana punya, ini nike yang memang mesti kita gerakan, jadi ya mudah-mudahan artinya apalagi kalau Tangsel ini menggerakkan dana punya tuh wah lancar sekali itu. Bisa umbar dulu luar daerah juga gitu. Bukan aja beliau jadi ketua kerja. Tidak lain kak. Beliau menasihati soalnya. Caranya gimana ini? Beliau harus bersyukur. Ya, jadi tiga bagian yang ikhlas kan yang ikhlas dan yang bawa jalan ini yang nyepi ini mengumpulkan waktunya ya gampang karena orang kan ingin dianya gitu. Jadi jumlahnya pinya di rumah. Rahan dari pengurus Palisade Banten, apapun dalam pelaksanaannya banyak yang kurang atas nama Banjar Tangerang Selatan, panitia dan teman-teman yang lainnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila di sana sini banyak hal-hal yang membuat tidak nyaman atau membuat sesuatu yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Sekali lagi atas nama panitia dan seluruh semeton Banjar Tangerang Selatan yang mohon maaf bila selama dari persiapan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi terakhir setelah pelaksanaan ada hal-hal yang kurang. Mungkin lewat dikit yang untuk BDDN kan sampun transfer 10. Memang ada surat resmi dari dan kirim ke Bank Widing ya, dari Badan Usaha Pusat untuk minta kan 10.000 per kakak. Nah, seharusnya kan 12 juta ya, kalau menghitung jumlah yang dilaporkan. Kenapa hanya 10? Dan itu juga yang bicara dengan hubungan non dan beberapa orang. Karena ini baru awal punya ke BDDN ya tidak harus sejumlah itulah, itu kira-kira udah 10 aja, kita tidak. Ini kan juga keputusannya seperti itu. Nanti kalau ada yang nanya, loh, kan 1.200 kakak kali 10.000 kan 15 juta. Jadi yang sekali, seikhlasnya katanya. Ya, seikhlasnya. Oke, 10. Oke, semua ini ke. Ya, kemudian terbentuk pengurus BDDN Provinsi Banten. Tapi perwakilan Provinsi Banten. Karena diminta oleh PADI dan juga oleh pusat untuk membentuk setiap provinsi. Dan ini terbentuk sudah ada SK-nya dulu dan sudah sampaikan ketuanya Pak Ketuade, Wadabi juga. Kemudian sekretarisnya Pak Budiano yang dari Ciledug. Dari situ cerai dulu ya. Iya. Sudah. Iya. Dengan ketua panitia artinya penunjukan melalui Palisade Kota Tangerang Selatan nggih. Kemudian ditunjuk Pak Made Widiannya sampun memargi lampu tadie sidanik don. Maka Om Awigena Mastu yang Om Siwaya, Om Sidirastu Tarastu Swaha. Dengan ini kami menyatakan panitia dibubarkan. Tapi anggota panitianya harus tetap bersatu semangat, jangan bubar. Panitia saja bubar nanti. Padahal semua sekali lagi, gih, tidak tanda tangan nih, gitu ya. Ini, gih. Berarti dengan tanda tanganinya laporan sudah diterima. Iya. Sudah sah. Tidak ada pertanyaan nanti lainnya. Oke, sudah semua. Tadi pantunnya belum dibilang. Jadi pantunnya gini, makan nasi, lauknya ikan. Dikasih kerupuk, rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih.
luar biasa. Oke, jadi terus semua. Oke, Haji Anton, suara Parisade, Tandasel, Bapak Panitia, Pak Widiatnya. Banyak orang bingung nih, Pak Widiatnya mana? Dikira Pak Widiat. Rupanya Widiat sudah bisa dikenal ya, Pak Widiatnya di Sebantennya gitu. Sudah sangat sama. Makanya sangat terkenal. Jadi cocok ini, suka dana, dapat dana dari kantor. Niki juga 8 orang nih. Leadership-nya Astograte ini. Leadership yang bagus ini. Astograte. Astograte. Semua jadi pertama